Dan di sisi lain ternyata Nona Huan diculik oleh salah satu murid sekte iblis, sehingga dirinya tak bisa tampil di pentas seni drama. Nona Huan kemudian memberi sebuah pelajaran pada murid sekte iblis agar dirinya bisa kabur. Sedangkan di tempat lain pentas seni drama sudah dimulai. Singkatnya, penampilan mereka sangat memukau yang membuat para penonton berkesima. Bahkan, Bio sampai mengingat kejadian yang menimpa dirinya. Akan tetapi di tempat lain ternyata Lin Sun memanfaatkan momen tersebut untuk mencuri arsitek Dali di kamarnya. Lin Sun pun dikejutkan burung kayu milik Dali yang bisa bicara. Nona Mio yang takut jika ketahuan, ia mengajak Lin Sun untuk segera pergi. Keesokan paginya pun tiba, dilihatkan Dali mengajak Jing Yu masuk di kamar untuk melihat rancangan arsitek yang sudah diperbaiki. Akan tetapi, Dali pun terkejut melihat arsitek buatannya tiba-tiba hilang. Yang kemudian salah satu penjaga memberi kabar kepada mereka bahwa uang hasil pentas seni drama dicuri. Uang inilah yang sebenarnya akan digunakan Dali untuk membangun sebuah proyek agar sungai di kota Yudo kembali normal. Di tempat lain sang kakek menyuruh mereka semua untuk menyelidiki kasus ini. Dan Dali pun kembali ke kamarnya. Ia menemukan burung kayu miliknya yang bersembunyi, karena mungkin ia takut karena akan dihancurkan oleh pencuri. Burung kayu kemudian memberi sebuah isyarat kepada Dali. Burung kayu ini dirancang untuk mempelajari apa yang diucapkan oleh seseorang. Mereka pun mulai berpikir mengenai ucapan dari burung kayu. Sedangkan Suki mengira bahwa ini semua ulah dari Biao. Ia pun langsung pergi mencari Biao. Akan tetapi Biao tak mengetahui hal tersebut. Ia mengatakan arsitek itu tak penting baginya. Kemudian sang murid juga mengatakan bahwa ia tak mencuri uang hasil penampilan seni drama. Sedangkan di sisi lain Xiao Fan mulai memahami isyarat burung kayu. Ia mengira bahwa yang mencuri rancangan arsitek Dali ialah Lin Sun. Dali pun terbawa emosi. Ia akan memberi pelajaran untuk Lin Suan. Akan tetapi Xiao Fan menghentikannya agar Dali tak bertindak dengan gegabah. Sedangkan di sisi lain terlihat sang kakek sedang membincangkan pemimpin baru bersama penjagaan. Disinilah penjagaan mulai merasuki pemikiran sang kakek agar segera cepat memutuskan pemimpin baru di kota Yudo. Penjagaan mengusulkan Lin Sun untuk menjadi pemimpin kota Yudo selanjutnya. Akan tetapi sang kakek akan tetap melihat kemampuan kedua cucunya agar tak salah memilih menjadi pemimpin kota Yudo. Sedangkan di sisi lain terlihat penjagaan menemui Nona Miao. Tujuan penjagaan tak lain untuk menyelidiki sanggar bordir terhadap kasus pencurian semalam. Penjagaan mencurigai Nona Miao. Nona Miao pun mengatakan bahwa dirinya hanya menemui sang kakek untuk memberikan obat untuknya. Sedangkan di sisi lain terlihat Nona Huan kagum melihat seekor capung di dalam sanggar, di mana ia tak pernah melihat capung merah sebelumnya di kota Yudo. Nona Huan berniat untuk memegangnya, akan tetapi capung merah itu terlepas dari sanggarnya, yang membuat Nona Huan mengejar capung tersebut. Sampai sang murid sekte iblis mengikuti Nona Huan, di mana Nona Huan mengejar capung merah hingga masuk di Gunung Kongsan. Ia pun takjub melihat banyak capung merah di Gunung Kongsan. Dan ia juga melihat bunga merah di Gunung Kongsan. Ia pun memetiknya. Tak lama dari itu ia digigit seekor capung yang membuat dirinya langsung pingsan. Murid sekte iblis yang mengetahui hal itu, ia pun langsung membabat beberapa capung merah dan segera menyelamatkan Nona Huan serta membawanya di wisma. Biao yang mengetahui hal itu, ia pun terkejut dan khawatir, yang mana ia akan dituduh sebagai orang yang mencelakai Nona Huan. Biao kemudian memeriksa keadaan Nona Huan
di mana ia terkena sebuah racun yang kemungkinan membahayakan untuk dirinya. Beliau kemudian berniat menghantar Nona Huan ke rumah sang kakek, yang tiba-tiba Suki langsung menyerang beliau. Ia beranggapan bahwa Nona Huan dicelakainya dan pertarungan pun membagongkan. Tak lama dari itu, Xiaofan bersama yang lainnya datang memisahkan pertarungan mereka. Jing Yu pun langsung menanyakan kepada Biao apa yang mereka lakukan pada Nona Huan. Biao mengatakan ia berniat baik menyelamatkan seseorang, akan tetapi tetap dituduh sebagai orang yang mencelakainya. Serta kakek Nona Huan pun keluar dan terkejut melihat cucunya pingsan. Sang kakak yang mengetahui hal itu, ia pun berterima kasih pada Biao yang sudah menyelamatkan Nona Huan. Sedangkan di dalam kamar, terlihat Nona Huan yang semakin pucat karena racun yang ada pada tubuhnya semakin menjalar di seluruh badan. Kemudian Biao menjelaskan di mana Nona Huan terkena racun yang cukup membahayakan. Xiaofan pun meminta pertolongan Biao untuk mengobati racun yang ada pada Nona Huan. Biao akan membantu untuk menyembuhkan Nona Huan. Ia kemudian meminta Xiaofan untuk mencari tanaman di Gunung Kongsan sebelum matahari terbenam, yang berupa tanaman rumput menelan karang. Kemudian mereka bertiga membagi tugas, di mana Xiaofan menyuruh Jing Yu untuk pergi menyelidiki Nona Huan terkena racun, sedangkan Dali diperintahkan untuk tetap menjaga Nona Huan bersama Suki, dan dirinya akan mencari tanaman rumput menelan karang di Gunung Kongsan. Di tempat lain, kita pun diperlihatkan Jing Yu yang sudah sampai di tempat Nona Huan terkena racun. Ia dikejutkan dengan keberadaan Nona Miao di sana. Tanpa basa-basi, Jing Yu langsung meluncurkan serangannya. Kemudian Nona Miao mengatakan pada Jing Yu bahwa ia juga mengkhawatirkan keadaan Nona Huan, di mana ia juga sedang mencari sebuah petunjuk. Disinilah Nona Miao mengatakan bahwa Nona Huan terkena racun darah binatang, di mana racun ini hanya dimiliki 3 sekte, sekte Wandu, sekte umur panjang, dan sekte Raja Hantu. Akan tetapi Nona Miao yakin bahwa ini bukan perbuatan dari sekte Raja Hantu, karena mereka tak memiliki kemampuan sehebat ini yang bisa meletakkan racun ke dalam bunga, kemudian dimakan oleh capung yang membuat dalam tubuh capung menjadi racun. Karena inilah mereka yakin bahwa Nona Huan tergigit oleh capung merah. Di sisi lain, terlihat sang kakek juga tiba-tiba sakit tak sadarkan diri. Seseorang tabib memeriksa keadaan sang kakek, di mana ia mengatakan sang kakek terkena racun yang berbeda level dengan racun Nona Huan. Sang tabib juga menganggap bahwa sang kakek diracuni oleh seseorang yang memberinya racun sedikit demi sedikit yang membuat tubuhnya semakin lemah. Di sisi lain, kita pun dilihatkan penjagaan yang sebenarnya, di mana ia berasal dari sekte Wandu yang menjadi mata-mata di kota Yudo, yang bertujuan untuk mengadu domba satu persatu sekte agar saling mencurigai dan saling membunuh, di mana ia akan menghancurkan sekte hewan terlebih dahulu agar mereka segera kabur dari kota Yudo. Kemudian ia juga memberitahu bahwa murid sekte King Yun akan menuju ke Gunung Kongsan. Sedangkan keesokan harinya, kita diperlihatkan penjagaan beserta pasukannya tiba di sanggar bordir, di mana penjagaan menuduh bahwa Nona Miao lah yang memberi racun pada sang kakek. Nona Miao pun menjelaskan pada penjagaan bahwa ia memberikan obat kakek yang dibuat dengan metode kuno, berasal dari air madu bunga lima. Kemudian penjagaan tetap mencari kesalahan dari Nona Miao, di mana ia mengatakan bahwa mereka berasal dari sekte hewan yang memiliki tujuan untuk menghancurkan kota Yudo. Akan tetapi Nona Miao menjelaskan bahwa sekte mereka tak ada sangkut paut dengan kota Yudo, bahkan dengan sekte lainnya. Pada intinya mereka ingin hidup tenang dan tentram. Kemudian penjagaan meminta agar menguji coba bahwa air itu beracun apa tidak. Nona Miao pun menyetujuinya untuk meminum air tersebut. Akan tetapi Jing Yu menghalanginya dan mengambil guji tersebut yang kemudian ia menyiramkan pada sebuah tanaman.
Tiba-tiba tanaman tersebut layu, membuktikan bahwa air yang selama ini Nona Mio berikan merupakan racun. Disinilah misi dari penjagaan mulai berjalan. Pada intinya, semua itu rencana dari Sekte Wandu. Akan tetapi Jing Yu tak mudah percaya. Ia pun akan menyelidiki kasus ini dengan teliti dan hati-hati. Sedangkan di sisi lain, Xiao Fan pun berhasil menemukan rumput menelan karang di tepi jurang. Akan tetapi ia bernasib naas, di mana tas yang ia bawa pun terjatuh. Xiao Fan kemudian mendengarkan murid Sekte Wandu sedang membincangkan masalah racun di sektenya. Yang kemudian Xiao Fan mengetahui bahwa Sekte Wandu yang selama ini menyebarkan racun di kota Yudo. Mengetahui hal itu, ia pun mengikuti murid tersebut. Sampai Xiao Fan tiba di markas Sekte Wandu bersembunyi. Disinilah ia mendengarkan percakapan tetua Sekte Wandu yang akan menyerang kota Yudo dengan menyebarkan racun mematikan. Tak lama dari itu, Xiao Fan dihampiri capung merah beracun yang membuat tetua Sekte Wandu mengetahui keberadaan Xiao Fan. Xiao Fan pun dibuat tak berdaya dengan sihir racun hipnotis tetua Sekte Wandu. Sedangkan di sisi lain, Dali dan Jing Yu mulai curiga terhadap penjagaan. Mereka akan menyelidiki siapa sebenarnya penjagaan. Di saat inilah Jing Yu juga menyadari bahwa Xiao Fan belum juga kunjung pulang mencari tanaman rumput menelan karang. Yang kemudian Suki juga menuduh bahwa Xiao Fan dijebak oleh Biao. Akan tetapi di lain sisi, Biao memarahi Jing Yu yang membiarkan Xiao Fan pergi sendiri di Gunung Kongsan. Mereka berdua memutuskan untuk menyusul Xiao Fan di Gunung Kongsan karena Biao khawatir akan terjadi sesuatu hal pada Xiao Fan. Hingga paginya pun tiba, Jing Yu pun menemukan kantong milik Xiao Fan yang terjatuh. Biao pun yakin bahwa keberadaan Xiao Fan tak jauh dari tempat ini. Tak lama kemudian, Biao melihat capung merah di bukit kabut hijau. Biao mengatakan pada Jing Yu bahwa kabut itu merupakan sihir dari Sekte Wandu yang beracun. Kemudian Biao menyuruh Jing Yu untuk menunggu, sedangkan ia akan masuk ke dalam kabut hijau untuk menyelamatkan Xiao Fan. Disinilah Jing Yu terlihat khawatir akan keselamatan Biao. Biao pun mengatakan bahwa ketika ia masih kecil, dirinya menelan sebuah pil anti racun pemberian dari sang dewa racun, di mana sihir Sekte Wandu tak mengefek untuk dirinya. Dan terlihat Jing Yu langsung mengeluarkan sihir pedang tingkat tingginya untuk membuat kerusuhan dan memancing agar para murid Sekte Wandu keluar mengejarnya. Sedangkan di sisi lain, terlihat Xiao Fan diikat oleh tetua Sekte Wandu, di mana Xiao Fan akan dijadikan bahan percobaan olehnya, serta sang tetua akan menghilangkan seluruh ilmu sihir Xiao Fan bertujuan mempermudah mengalirkan racun di dalam tubuhnya. Akan tetapi kedua murid Sekte Wandu tak mampu mengeluarkan ilmu sihir di dalam tubuh Xiao Fan. Xiao Fan pun langsung mengeluarkan ilmu sihir di dalam tubuhnya dan dengan mudahnya melepaskan ikatan rantai pada tubuhnya. Di sisi lain, Biao pun berhasil masuk ke dalam markas Sekte Wandu dengan sangat mudah. Tak lama dari itu, Biao berhasil menemukan Xiao Fan yang sedang terluka. Ia pun langsung membawanya pergi di sebuah tempat untuk mengobati luka Xiao Fan. Xiao Fan mengucapkan terima kasih pada Biao karena sudah kesekian kalinya membantu dan menyelamatkan nyawanya. Xiao Fan kemudian mengatakan bahwa ia juga akan melindungi Biao dalam kondisi apapun. Biao hanya tersenyum manis mendengarkan perkataan Xiao Fan. Sedangkan di sisi lain, sang tetua Sekte Wandu sangat marah mendengar tahanannya berhasil kabur. Yang kemudian sang tetua menyuruh muridnya untuk mengikuti capung merah agar mendapatkan kembali Xiao Fan. Karena tetua sekte yakin keberadaan Xiao Fan tak akan bisa jauh
karena sudah terkena racun. Kemudian di sisi lain kita pun dilihatkan di mana capung-capung merah menemukan keberadaan Siofan dan Biao yang membuat mereka tak berdaya melawan murid sekte Wandu. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap pantengin Asik Film. Bye-bye.